Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja sedang berada. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta, kembali di udara melalui gelombang-gelombang, membawakan acara siarannya untuk pagi hari ini. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang ketanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Jangan ceritakan berita dan sakitku kepada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa. Jadikan ceritaku sebagai saksi bahwa kekuasaan presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan dan kekuatan langsung ada di tangan rakyat. Dan di atas segala-galanya adalah kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Merdeka! Biarpun saya pergi jauh. Tanah ku yang ku cinta.
Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja sedang berada. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta, kembali di udara melalui gelombang-gelombang, membawakan acara siarannya untuk pagi hari ini. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang ketanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Jangan ceritakan berita dan sakitku kepada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa. Jadikan ceritaku sebagai saksi bahwa kekuasaan presiden sekalipun ada batasnya.